Jadi apa deh tanggapannya dengan kegiatan ini? Mengajak kita semua untuk menghindari sampah plastik. Terima kasih kalau ucapkan dari rumah sakit. Harapannya apa deh untuk ke depan deh? Acara ini gimana melihatnya? Bagus nggak? Merapikan kembali teman-teman yang ada di sekitar panti kehormatan ini. Mereka di mana? Berikut dari banyak dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dengan melibatkan Kader Posyandu Duta Jenderal Kalimantan Barat. Warga mana, Dek? Warga Singkawang atau luar Singkawang? Umurnya? Dinas Kesehatan dan Kader Kota Singkawang memiliki tugas dan fungsi untuk membantu wali kota di bidang kesehatan. Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan besar, yakni masalah kesehatan triple burden. Di mana para pejuang pada saat itu serangan dari warga negara Indonesia. Oh, ternyata yang tadi Belanda. Pun tahu Belanda dah saya ancak-ancak dia tadi kuih. Ah, Yaman. Ah, inilah. Ya, kami persilakan kepada Ketua Legend. Kepada Ketua Legend Veteran Republik Indonesia Kota Singkawang menyerahkan bendera merah putih sebagai tanda menyerahkan Kota Singkawang di tangan Ibu Cacimi selaku Wali Kota Singkawang. Ya itu walaupun aki-aki luar biasa. Lanjutkan dengan ini seperti lagi mare Bu. Kalau perempuan hati-hati. Ya kali ini dari Yon Armet 16 komposit dipimpin oleh Letun Armet Arif Ridwan. Ya ini yang cantik-cantik di atas ya, luar biasa sekali pembawa putih. Ya dan juga di atas ini ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Bapak Ibu Lurah mendampingi Putri Pariwisata Kota Singkawang tahun 2018. Berikut kita saksikan bersama adalah kendaraan Jihanda. Pada beberapa minggu yang lalu sudah mengikuti seleksi dari Putri Pariwisata tingkat provinsi Kalimantan Barat. Bapak, Ibu yang tercinta dan juga teman-teman dari fotografer.